Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan dari jamaah begini: apa hukumnya membiarkan kemungkaran sedangkan ia menyaksikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ayat ini memberikan warning kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin agar tidak membiarkan kemungkaran. Dan ayat ini juga mengingatkan apa? Hendaklah orang itu takut sekiranya tidak di lingkungan mereka muncul adanya satu fitnah telah tusibana kemungkaran. Sebab apa? Allah ketika akan menurunkan, sebab ketika kemungkaran itu dilakukan dan orang membiarkan, maka azab Allah akan turun. Dan ayat ini mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa, hendaklah orang-orang itu takut kalau azab, ujian, musibah itu turunkan akibat adanya kemungkaran, dan musibah atau azab yang turunkan itu tidak hanya menimpa kepada komunitas, kelompok yang melakukan kedzaliman secara khusus, tetapi kepada siapa saja yang ada di lingkungan tersebut. Dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah akan sangat pedih. Jadi tugas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kemarufan dan melakukan pencegahan terhadap kemungkaran itu adalah dalam rangka menahan murka, menahan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak menimpa di muka bumi. Jadi ketika ada orang membiarkan kemungkaran, maka itu sama dengan ia membiarkan azab Allah turun dan pasti akan menimpa pada mereka. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Memberikan tugas kepada kaum mukminin apa? Man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa di antara kamu sekalian yang melihat kemungkaran, maka apa yang dilakukan? Tahapan yang pertama adalah fal yughayyirhu biyadi, maka hendaklah ia merubah dengan powernya, dengan kekuasaan dia. Kalau Allah berikan kekuasaan dengan tangannya, maksudnya adalah dengan kekuatan yang kita miliki sebisa mungkin bagaimana menghalau, menyingkirkan, apa itu, mencegah, membersihkan supaya tidak terjadi di lingkungan itu adanya suatu kemungkaran. Kemungkaran ini mananya bana, ya kemaksiatan dan aneka macam yang melingkupi dalam praktek itu. Kalau nggak memiliki power, maka apa? Faluhairu apa? Bilisani, dengan lesannya. Maksudnya apa? Menyuarakan, apa itu, menyerukan kepada orang lain supaya orang-orang yang memiliki kekuasaan tadi bisa merubah. Paling tidak di sini maknanya adalah kita harus melakukan orasi, termasuk dalam bentuk demonstrasi itu bagian dalam konteks untuk itu, menyuarakan. Seorang ustadz maka mendakwakan, menyerukan supaya umat itu bisa terpanggil sehingga memiliki kekuatan untuk merubahnya. Atau apa? Berdoa, mendoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu sehingga kembali pada baik. Tetapi apa kata hadis? Wadzalika adhaful iman. Dan tindakan yang ketiga itu mendiamkan dengan cara wa biqalbi, dengan hatinya berdoa tadi itu. Fa ilam yasir fa biqalbi, dengan hatinya itu adalah wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Maknanya apa? Maknanya diperintahkan oleh hadis ini adalah melakukan yang pertama. Disinilah saya kira pentingnya orang memiliki kekuasaan, dan ketika orang diberikan kekuasaan, jangan membiarkan kekuasaan di tangannya itu tanpa makna. Maka tegakkanlah keadilan, tegakkanlah kemarufan, dan cegahlah kemungkaran supaya tidak terjadi azab Allah turun di muka bumi. Jadi dalam kaitan inilah betapa pentingnya Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak membiarkan adanya kemungkaran. Jadi hukum membiarkan kemungkaran itu berdosa. Karena itulah tugas dakwah itu menjadi sangat penting. Karena itu mari bersama-sama kita cegah lingkungan kita, jangan sampai terjadi kemungkaran dengan berbagai macam bentuknya. Karena itu berarti sama dengan membiarkan lingkungan kita, membiarkan anak kita, membiarkan saudara-saudara kita hancur dalam lingkungan kemungkaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.